panik sampah. Kamu udah kadang-kadang gini disodorin sampah lagi. Ini pede, siapa bilang lo ganteng? Udah jangan dengerin dia ya. Kakak ada pembelajaran di sana, kalau kalian mau ikut, ikut kakak. Kalau saya ikut kakak, saya nggak cari duit. Kakak mau bayarin saya. Tunggu. Belajar kok harus dibayar sih? Belajar kan buat masa depan kalian berdua. Kakak, gak ada duitnya. Cabut. Ya udah yuk. Ah, lo sih. Cabut aja kan. Dede, sini Dek. Hah? Ya udah Dek, nanti kakak kasih uang. Nah, gitu dong. Gue di depan kantor nih. Kalau udah dapat, langsung ke tempat awal aja ya. Gue kesana sekarang ya. Mencuati batas kamu, memeluk hatiku yang dibelai rindu, tak berdaya. Kita ketemuan di sana ya. Oke. Sekarang
Adik-adik, hari ini kita belajar sejarah. Nanti Kak Syahril yang mau jelasin. Oke adik-adik, cukup ya belajarnya untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi. Sekarang kalian boleh pulang. Iya, Kak. Iya. Adik-adik, kakak mau kalian semuanya jujur ya. Siapa yang kemarin ngambil dompet kakak? Yang ngambil hak orang lain itu dosa, kalian tahu gak? Jadi maksud kakak, kami nyolong sesuatu gitu? Apa-apaan sih lo? Kok lo malu dengan anak-anak? Kenapa? Lo gak terima? Oh, jangan-jangan lo ya yang ngambil dompet gua. Apa-apaan sih? Kok lo malu nuduh gue? Jadi lo mikir gue maling, ha? Udah sih, astaga. Lagi dianya. Udahlah, gue cabut. Di sini ada maling. Ya udah sana. Kalau gitu gak ada gunanya kita ngajar mereka. Aduh, gimana nih? Adik-adik, maaf ya, belajar sampai sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Udahlah, kalau kayak gini mending kita pulang dari sini. Aku tuh gak percaya tuh kakak kayak gini. Kakak pernah bilang, miskin atau tuh bukan masalah, yang penting harga diri kita. Kenapa kakak bohong sih? Kamu tau dari mana? Aku yang udah gak mau sekolah karena aku males. Tapi aku gak percaya waktu kakak bilang aku gak sekolah. Aku curiga waktu kakak bilang itu. Nih, uangnya aku balikin, biar aku aja jadi uang untuk ibu.
kakak, ada apa? Ayo masuk, masuk, masuk. Eh, iya. Kalian? Kak, kita boleh nggak belajar lagi di sini? Boleh dong. Ya boleh, 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 boleh. Yuk. Kita takutkan tak selamanya akan terjadi. Ada hal yang kita inginkan tak selamanya akan tercapai. Kita bisa memilih menjalani hidup untuk berjuang dalam kesuksesan atau menyerah untuk kegagalan. Selalu tanamkan niat dalam hatimu, tanamkan niat dalam ragamu, tanamkan niat dalam jiwamu.